Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ian dari Kuningan. Saya izin bertanya Buya, istri saya guru PAUD dan sekarang apa? Sudah guru PAUD. Guru PAUD. Nah. Dan sekarang sudah masuk masa liburan sekolah. Nah, dia meminta saya untuk liburan, untuk berlibur karena mungkin jarang berlibur sebelumnya. Tapi di luaran sana kan sering terjadi bencana. Nah, apabila saya memutuskan untuk berlibur dan takdir saya adalah menemui bencana tersebut dan meninggal, bagaimana agar kami terhindar dari su'ul khotimah? Itu saja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei orang sibuk, hei kiai yang terlalu kencang-kencang serius. Enggak boleh anakmu kau samakan dengan dirimu, hei ustaz. Anakmu perlu hak main. Istrimu punya hak untuk disenangkan. Bolehlah sesaat-saat rehat. Nabi dengan Siti Aisyah kejar-kejaran baca. Ya, Anda memang sudah khusyuk salat, zikir, tapi anakmu belum bisa begitu. Jangan, enggak boleh. Haram kamu. Wah, hidupnya keras banget dia. Sayyidina Umar bermain dengan putra-putranya. Padahal kalau sudah di medan laga, oh kayak apa beliau? Maksudnya berikan hak. Rekreasi hak sah, tapi dengan catatan tempatnya halal. Semoga panjang umur. Kalau mati tidak dosa. Hong rekreasinya ke pantai. Ya kalau pantai pribadi. Anda punya pantai pribadi, pulau sendiri aman. Pantainya. Khususnya para ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang cerdas. Hanya perempuan bodoh, Anda tidak bodoh. Perempuan bodoh yang ngajak suaminya rekreasi ke pantai, banyak perempuan buka. Buka apa ya? Buka baju. Anda perempuan dengan perempuan biasa-biasa, tapi suamimu itu loh laki-laki normal. Berarti yang bodoh bukan suami Anda, yang bodoh. Suaminya tenang-tenang, kayaknya ngomong sama istrinya, tapi matanya kemana-mana. Kena tsunami. Tapi lagi sama keluarga, lagi senang menyenangkan keluarga dalam tempat yang halal. Kena bencana, mati mulia. Masih mau ke pantai lagi? Harus sadar dong. Anda perempuan, wajar perempuan dengan perempuan tidak. Kadang-kadang seorang istri itu tidak sadar. Penting seneng. Suaminya stres. Makanya apa tempat yang mulia? Pinggir hutan belantara, ke kebun. Kalau pantai-pantai yang aman. Saya juga senang kalau ke pantai. Tapi sarannya pantai pribadi, kosong, enggak ada orang. Kalau sudah ada orang balik saya. Karena perlu indah, keindahan alam agar kita semakin syukur kepada Allah. Biar merenang saya takut ya enggak penting, pinggir. Enggak harus ke tengah laut kan? Cuman tolonglah, senang itu penting. Ada sesaat senang, tapi senang yang halal. Kalau rekreasi pilih tempat yang halal. Yang tidak na'udzubillah membuka aurat. Biarpun sekarang ini di mana yang tidak buka aurat, tapi kita bisa memilih. Kalau pantai ya pasti orang buka aurat. Tapi misalnya kita ke tempat yang wajar ya, ke hutan sepi kok tiba-tiba ada orang membuka aurat lewat di situ cari kayu. Ya ini tinggal buang mangi ini. Kalau di Indonesia itu mencari tempat yang enggak ada auratnya ya kita di kamar sendiri. Tinggal kita menjaga. Tapi kalau sudah tempat yang memang jelas biasa untuk bisa untuk buka aurat ya Anda jangan datang. Misalnya ke pulau apa di situ banyak turis-turis yang ini. Tahu aja sang istri, "Pak, ya ke sana, Pak." Berarti dia sudah mulai gila ini istri. Suaminya akhirnya ngomong nasib. Bagusan dia daripada milik istriku. Hati-hati. Kenapa mata? Maka Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Orang beriman hendaknya tutup matamu agar istrimu semakin cantik. Semakin kau jelalatan, akhirnya kau simpulannya apa? Ya, istriku cuman begitu. Akhirnya begitu. Karena bandingannya ada jelalatan tadi. Begitu juga sebaliknya, ya. Boleh rekreasi yang halal, tapi juga terus-terusan, hei para istri, gara-gara omongan Buya nanti langsung bang rekreasi dong. Wah, ini enggak benar juga. Ada sesaat-sesaat, dan rekreasi itu adalah orang cerdas, enggak harus mahal. Sebetulnya kita perlu berubah suasana. Kita bisa rekreasi di pinggir, di sebuah perjalanan menaik ada kok ada rumput hijau, ada air gemericik, berhenti. Selesai, gak harus bayar mahal. Ngapain bayar-bayar mahal?
kita pengen buat suasana berbeda. Sebetulnya biarpun rumahnya sudah bagus, itu kadang-kadang pengen suasana bahkan ke tempat yang ternyata jauh lebih bagus rumah kita. Rekreasi itu kadang-kadang tidak harus lebih bagus, hanya butuh suasana baru. Coba rekreasi rasanya rata-rata susah, buang air susah, semuanya. Rekreasi kan susah di rumah, kok toilet ada semuanya. Sebetulnya yang dicari adalah merubah suasana. Maka jangan bayar mahal, jangan hilang akhlak, jangan hilang iman, jangan dapat dosa. Boleh rekreasi, sekedarnya Allah alam bisawab.